Hai semua, balik lagi bersama gue Rafaldi Nandana. Di video kali ini, di malam Jumat kali ini ya, gue akan memainkan sebuah game horror lagi. Kali ini gue akan memainkan sebuah game horror yang bernama No Players Online. Kayak ini gue searching-searching di internet lagi ya game horornya. Itu gue ngeliat game ini tuh kayak game horror yang dipadukan dengan game FPS ya. Sebuah game horror yang dipadukan dengan game first person shooter. Jadi apa woi? Jadi apa? Apa gregetnya gitu? Oke, jadi langsung aja kita lihat seberapa greget dari game ini ya. Tapi sebelum itu seperti biasa, pastikan kalian telah tekan tombol subscribe-nya dan jangan lupa aktifkan notifikasinya juga agar kalian tidak ketinggalan kalau ada video baru dari gua. Oke, lanjut aja kita cekidot woi. Ini apa nih? Ini kita harus kemana nih? Ini kita paling atas aja lah ya. Oke, okay, enter. Joining server, please wait. Wow, my god, grafiknya grafik PS1 guys, lumayan. Kan apa gue bilang ini kayak game first person shooter ini tuh. Mantap ini. Bisa nge-reload, ada pelurunya. Tapi atmosfernya ini tidak mendukung ya. Tidak mendukung kalau ini tuh benar-benar akan jadi game FPS. Help. Jadi kita harus ngapain nih tadi? Capture the flag. Berarti kita harus ngambil bendera di base lawan ya. Base lawan. Tapi di sini nggak ada orang. Tadi pelurunya 4, kok sekarang 2? Biarin lah ya. Jangan terlalu dipermasalahkan. Oke, lanjut aja kita mengeksplor-eksplor game. Game yang ambiar guys, FPS dipadukan dengan horror game ya. Atmosfernya nggak enak coy, sumpah. Ini gue ngerasain nggak enak. Oh itu, oke. Okay. Ini padahal gue ngasal-ngasal jalannya. Kenapa dikurung? Gue pengen keluar, gue pengen keluar, cok. Dan tiba-tiba gelap, help. Ya kan ya atmosfernya nggak enak coy. Atmosfernya nggak enak ini. Langsung aja kita balik ke base untuk naro bendera. What sound is that? Kenapa kalau setiap kali gue main game horror itu perkataan gue selalu dipotong ani? Gue belum selesai. Itu apa? Itu apa? Woi, muncul lu. Aduh. Oke guys, jadi sosok-sosok yang akan mengganggu game ini udah muncul ya. Sosok yang disturbing yang dapat mengganggu game tuh udah muncul. Wow, suaranya. Oke, kita lanjut lagi. Apakah sosok yang sangat disturbing itu akan tuh kan dipotong lagi pembicaraan gua? Itu kenapa tiba-tiba merah? Astaga. Kenapa tiba-tiba merah gitu loh? Perasaan tadi nggak ada lampunya malah kan? Enggak tahu sih, gue lupa. Padahal baru berapa lama gue main ini. Kok pelan jalannya, help, kok pelan. Tuh, aduh merah pekat coy. Dan hilang. Hilang. Oke, let's go lagi. Let's go. Kita ambil. Siapa nih? Itu siapa? Siapa? Itu siapa? Itu siapa? Let's join the game. Itu siapa? Itu siapa? Itu siapa? Kenapa kebuka? Kenapa kebuka? Kenapa kebuka? Dan itu siapa? Oh my god. Greget, greget, sumpah. Ini greget game-nya, sumpah. Merinding, cok. Merinding, sumpah. Gak apa, kan kita punya senjata. Kita punya senjata. Gak santai sih. Senjata merek apa ini? Senjata tipe apa ini? Kan. Oke, jadi kita ambil jalan yang ini karena tadi ada sosok yang disturbing ya. Kita lari lari lari. Itu tadi playernya mana woi? Player yang baru join. Mana mana mana? Oke, lanjut aja, kita lanjut lanjut lanjut. Jangan yang ke belakang, jangan yang ke belakang, biar cepet, biar cepet. Mantap kali itu dibuka gerbang. Peluru habis. Ini pelurunya. Kok enggak bisa nembak, kok enggak bisa nembak. Reload, reload. Kok gak bisa? Itu apa? Itu lu? Itu. Help.
hilang. Kita reload. Bisa nembak. What the hell is that? What the hell is that? Aduh, nggak tenang nih gua. Ini kalau udah kayak, aduh. Musiknya chillin sih, musiknya chillin. Tapi kenapa game-nya kayak gini? Help! Sumpah ini musiknya lumayan ya, musiknya lumayan. Dan kelemahan game ini adalah kalau ada makhluk disturbing kita nggak bisa nembak gitu. Jadi senjata ini tuh bahkan seperti nggak ada gunanya gitu. Oke. Ini kita testing dulu lah ya, biar nggak jamming lagi kayak tadi. Bisa. Oke, kita coba untuk. Oh, last flag ya? Oh iya ya, last flag. Kita coba untuk jangan lari. Kalau di game horror lari itu pasti ada apa-apa nih. Ya. Ini enggak, gua enggak akan pernah percaya sama jalan itu ya. Karena penampakannya sudah ada di situ, woi. Ini gua lari aja, woi. Orang udah sebentar lagi tamat game. Oke. Let's go deliver this behind you. What? Ampun. Iya, gue balikin benerannya ya. Gue balikin. Nggak bisa nengok, nggak bisa nembak, nggak bisa reload. Wah! Ini. John Dev has to stop what you're doing. Do not move. Whatever you do, do not deliver that flag. Ini siapa? Sumpah. How did you even get access to this game? Can you hear me? Yes. But who are you? Who the hell are you? If you can read this, press Y and say something. Gak bisa, gue udah mencet dia gak bisa say something. Wait, never mind. I don't think you have chat permission. Terus kenapa lu ngomong? Just shoot us if you can. Ya, oke. Okay. I can read your message. So, apa yang akan? Udah nggak ngomong lagi. Kita deliver aja. Tapi tadi katanya jangan deliver last flag ya. Ini gue takut ada apa-apa nih kalau gue deliver. Mungkin oke, gue deliver aja. Karena gue nggak peduli siapa itu John Dev. Help. Gue akan tetap deliver. Gak ada apa-apa kan? Gue apa nih? Go back to the center of the map. Thank you. So where was I? Just shoot us if you can. Yeah, pelurunya habis. Nah, okay. So you can read this. So let me explain. Okay, kita dengerin dulu lah ya. Ini gue takut ada apa-apa nih soalnya. If you deliver that last flag, the servers will shut down. I absolutely cannot let that happen. And why? It's not my problem. I've been working on this project for many 11 years. Udah 11 tahun dia ngerjain project ini ya. I can let you jeopardize, membahayakan pekerjaannya. This may look like a simple FPS game. FPS pala kau, FPS. But this game has the power to raise the dead. Wah, salah game nih kayaknya. Gue salah game kayaknya. At least that's what is to person. It's still a work in progress. I should probably tell. I'm making this so I can see my wife. But she seems to be stuck in a sort of limbo. You probably already met her. Berarti sosok hitam di serbing tadi itu istri lo. She might come over a bit aggressive, but she's just scared and confused. I've been able to keep her relatively calm by playing her favorite music. If you deliver that last flag, her soul will be set free. Lah, katanya pengen bebas. But I know I can save her and bring her back. Please, press escape and shut down the game. Please. Okay. Gini John Dev, saya tidak tahu Anda siapa. Tapi kenapa Anda tiba-tiba nyuruh kita untuk keluar dari game? Mungkin ini adalah sebuah trik developer untuk tidak menamatkan game ini. Ya? Mungkin ya. Tapi tunggu, itu beneran enggak sih? Ini gue takut aja soalnya nih. Gue takut aja nih. Kalau gue beneran deliver nanti takut ada apa-apa beneran gitu kan. Atau mungkin ini sebuah trik developer doang. Oke, gue akan deliver lah ya. I'm sorry John. I'm sorry for you and for your wife. Kenapa lama-lama break?
No, 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 no. Iya. Jadi apa yang harus gue lakukan? Kalau gue mencet escape, sama aja gue tidak mendukung project lu. John, please muncul depan gue, oke? Ini gue ke tengah mapnya. Gue ke tengah map. Enggak, nanti ada istrinya John lagi. Ini Brandy gue ketemu istrinya. Udah, mending gue keluar dari sini dah. Goodbye, John. I'm sorry, John. I can't do this. I will complete this game like a gentleman. Stop what you're doing. Gua tahu ini cuma trik developer doang untuk menghentikan gua ya. Go back to the center of the map. Oke, ini sekarang gua akan coba untuk balik ke center mapnya dulu ya. Bakal ada apa di center mapnya? Tapi gua nggak percaya sih, gua nggak percaya apa-apa tentang ini. Nih, gua udah ada di center mapnya. And nothing happen. Ini udah tengah-tengah. Nothing happen, sumpah. Nothing happen. Oke, okay, jadi ini adalah terakhir kali gue dengerin apa kata John ya. I'm sorry John, I will deliver this last flag. Press F in the comment below to pray to John ya. Pray for John. Press F in the comment. Sumpah. I'm sorry John, please don't. Ya, kalau ya gue ngerti perasaan lo, cuma trick developer. I will do this. Whatever it takes, I will do this. Yep. Am I one? Kick from recent connection to host lost. Exciting. Gua di kick dari server. Itu dari sekian banyak server, cuma gua doang playernya, woi. Aduh. Nih, abis gua main ini, komputer gua bakal baik-baik aja kan? Aduh. Jadi, oke lah. Ya, jadi segitu aja dulu untuk gameplay No Players Online pada video malam Jumat kali ini. Menurut kalian ya, apa yang akan kalian lakukan kalau kalian main game ini gitu loh? Link gamenya udah gua taruh di deskripsi. Jadi, kalian tuh bakal ngelakuin apa gitu loh kalau kalian mainin ini? Kalian bakal deliver last flag itu, bakal nganterin bendera terakhir atau nurut apa kata John, oke? Jadi kalian bisa coba game ini sendiri dan kalian bisa melakukan kehendak kalian sendiri itu. Jadi jangan lupa press F di komen untuk John ya. Oke, jadi segitu aja dulu untuk video kali ini. Makasih untuk kalian semua yang udah menonton. Terakhir, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Gua di sini Rafalina Dana. Pamit dulu and see you all next time. Goodbye.